Lim Kit Siang menyifatkan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim wajar bekerjasama sebagai Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri bagi membentuk Kabinet Baharu. Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, ini kerana Ismail dan Anwar merupakan dua nama sahaja yang dicalonkan oleh Ahli Dewan Rakyat untuk jawatan Perdana Menteri. Seorang boleh dilantik sebagai Perdana Menteri dan seorang lagi sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk membentuk Kabinet Perang yang melibatkan semua kuasa politik di Parlimen memenangi perang melawan penularan COVID-19 sebelum pilihan raya umum ke-15 dalam masa 18 bulan. Kabinet Perang tersebut perlulah mencerminkan perpaduan Parlimen untuk mengubah nasib negara kita yang sedang kalah selama 20 bulan dengan wabak COVID-19 dengan membawa dasar-dasar dan strategi baharu untuk mengawal wabak ini dan mengembalikan harapan, keyakinan dan kepercayaan rakyat kepada satu pendekatan yang melibatkan keseluruhan masyarakat, katanya dalam kenyataan. Katanya gabungan kedua-dua pemimpin itu amat diperlukan kerana negara sedang berdepan dengan penularan kes COVID-19 apabila mencatat 22,242 kes baru semalam serta berada di tempat 25 dengan jumlah kes tertinggi di dunia ketika ini. Kit Siam berpendapat Parlimen Perang perlulah membentuk perpaduan negara untuk memerangi wabak COVID-19 dengan ahli-ahli Parlimen memainkan peranan dalam pelbagai jawatan kuasa pilihan khas Parlimen